Berbicara tentang beli barang, ia sebenarnya menjadi satu terapi buat golongan ibu yang penat melakukan tugasan sebagai suri rumah. Pun begitu, apa yang jadi pada suami isteri ini mungkin boleh relate dengan kehidupan korang. Tidak membawa masuk troli dengan andaian hanya membeli satu barang sahaja, tak sangka di hujungnya ada plot twist. Pada awalnya, lelaki berkenaan hanya berdiri di sebelah menemani isteri memilih udang sebelum mereka beralih mencari bahan-bahan basah lain. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen terutamanya golongan suami berkongsi pengalaman menemani isteri mereka shopping barang dapur. Rasanya ramai juga para lelaki yang sudah terbiasa kena scam, tetapi apakan daya perempuan selalu betul dalam bab membeli barang.